Draw perempat final, BWF, World Junior Championships 2023. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada hari Sabtu, 7 Oktober, dan dimulai pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Di perempat final Tunggal Putra, unggulan pertama asal Prancis, Alex Lanier, akan melawan pemain China, Zhang Ning. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Hu Zhe'an dari China akan melawan pemain Malaysia, Muhammad Faik. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Wang Zijun dari China akan melawan unggulan keempat asal Indonesia, Alwi Farhan. Pertandingan Alwi merupakan match ketiga di court 2 dan dimulai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Yude Okimoto dari Jepang akan melawan pemain India, Ayush Sethi. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Yude Okimoto. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, unggulan pertama asal Jepang, Tomoka Miyazaki, akan melawan pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo. Pertandingan Ciara merupakan match kedua di court 1, dan dimulai sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Tomoka Miyazaki. Sementara itu, Huang Linran dari China akan melawan unggulan kelima asal Italia, Giana Stiglich. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Su Wenjing dari China akan melawan unggulan ketiga asal India, Taraf Shah. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Su Wenjing. Dan Miane Endo dari Jepang akan melawan unggulan kedua asal Thailand, Pichemen Opatniput. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Kosuka Kakuta, Kaito Sugawara dari Jepang, akan melawan unggulan kelima asal Malaysia, Brian Jeremy Goting, Aaron Tai. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Unggulan ketiga asal China, Su Huayu, Zhang Lejian, akan melawan unggulan keenam asal Chinese Taipei, Lai Poyu, Sai Fuseng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Lai Poyu, Sai Fuseng. Sementara itu, ganda putra Indonesia, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan unggulan keempat asal China, Ma Sang, Zhu Yijun. Pertandingan ini merupakan match kelima di court 2 dan dimulai sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Huang Jui Hesuan, Huang Sung Yi dari Chinese Taipei, akan melawan ganda putra China, Chen Yong Rui, Hu Keyuan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, unggulan pertama asal Jepang, Mei Sudo, Nao Yamakita, akan melawan unggulan ke-6 asal China, Li Hua Zhou, Zhang Yuhan. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Mei Sudo, Nao Yamakita. Francesca Corbett, Alison Lee dari Amerika Serikat, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yi'en Hsieh, Lin Yuhao. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Ong Sin Ye, Carmen Ting dari Malaysia, akan melawan ganda putri Jepang, Maya Taguchi, Aya Tamaki. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Ririna Hiramoto, Riko Kiyose dari Jepang, akan melawan ganda putri China, Chen Fan Sutian, Zhang Wenxiao. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, unggulan pertama asal China, Zhu Yijun, Huang Kexin, akan melawan ganda campuran Denmark, Otto Reiler, Amanda Arebo Petersen. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, unggulan keempat asal Malaysia, Low Han Chen, Chong Jie Yu, akan melawan ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Pertandingan ini merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.
Di perempat final lainnya, ganda campuran Denmark, Mike Vestergaard, Sofie Rochjaer, akan melawan unggulan ketiga asal China, Liao Pingyi, Zhang Jiahan. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan ganda campuran Denmark. Dan Kenta Matsukawa, Nao Yamakita dari Jepang, akan melawan ganda campuran Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus Elsadai. Pertandingan ini merupakan match pertama di Court 3 dan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.